Di sini di Taiwan perbedaannya sama Timur Tengah ya. Bedanya 95% pekerjaannya lebih berat daripada kerjaan Timur Tengah ya menurut saya, tapi yang nggak tahu ya di lain tempat mungkin kayak di Timur Tengah itu mungkin majikannya baik terus nasibnya juga baik kan nggak tahu kan, tapi yang saya alami waktu di Timur Tengah itu ya Allah pokoknya nggak ada istirahat, bangun jam 3:30 salat subuh udah nongkrongin pintu majikan yang belum bangun ya, karena kan terpisah ruangannya ada tingkat 3. Jadi majikan itu paling atas, saya di tengah-tengah ya. Seperti itu ya teman-teman. Di sana di Timur Tengah saya juga bersih-bersih, jaga anak dua ya, nggak ada istirahatnya. Selesai malam harus nyuci, harus gosok baju, setrika seperti itu ya teman-teman. Kalau di Taiwan enaknya apa? Nggak ada setrika, nggak ada, cuman jemurin baju. Itu juga nyuci pakai mesin ya teman-teman, pakai mesin cuci. Jadi alhamdulillah kerja di non muslim juga masih punya hati ya, tapi yang sesama muslim itu masya Allah kita duduk seini aja bilangnya kalau pembantu itu jangan duduk di ruang tamu bilangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga di pagi ini teman-teman dimurahkan rezekinya, dipermudahkan segala jalan urusannya ya, yang lagi sakit disembuhkan sakitnya. Nah teman-teman, alhamdulillah hari ini saya bisa share kegiatan aku ya. Hari ini mau bersih-bersih di dapur ya, karena ini dapurnya udah agak kotor ininya. Emang kotor ya dapurnya seperti ini ya teman-teman, di tempat majikanku nggak kayak dapurnya orang lain TKW itu dapurnya bersih bagus-bagus barangnya, tapi saya di sini dapatnya dari di kampung ya, jadi rumahnya masih sederhana, terus majikannya juga alhamdulillah nggak begitu, istilahnya nggak rewel buat apa kebersihan. Emang rumahnya udah rumah tua ya teman-teman, dan yuk ikutin terus kegiatan aku, stay tune ya teman-teman, sambil saya bekerja, sambil saya mau perkenalkan diri saya ya. Soalnya ada saudara onlineku ada yang bertanya ya, di Taiwan berapa tahun Mbak Yati, bilangnya kayak gitu kan. You stay tune. Nah teman-teman, saya mau mindahin piring-piringnya dulu ya, nanti saya mau ganti alasnya. Dan saya juga di sini mau memperkenalkan diri ya. Nama saya Yati Mariati. Saya umurnya 38 tahun, kurang lebih ya 38 apa 37 ya.
Saya udah menikah dan saya punya anak satu laki-laki umurnya 12 tahunnya, dan saya juga gak bercita-cita jadi TKW ya, cuman keadaan sama apa namanya takdir saya mungkin harus diselingkuhin ya. Jadi saya karena frustasi, jadi saya lari ke luar negeri. Dan saya juga kerja bukan pertama kali ya buat buat kerja ke luar negeri. Pertama saya kerja ke Timur Tengah ya, 5 tahun alhamdulillah bisa dilewati. Dan oke. Sesuai dengan pertanyaan saudara onlineku ya, Mbak Yati, berapa tahun kerja di Taiwan? Katanya gitu. Nah, saya jawab ya, saya kerja di Taiwan 3 tahun 4 bulan ya. Dan alhamdulillah saya dapat tempatnya di perkampungan ya, bukan kotanya ya. Rumah pun masih zaman dulu. Jadi enggak istilahnya enggak yang mencrang-mencrong kayak gitu ya. Ininya juga masih, temboknya juga masih peluran apa namanya? Cuman semen sama pasir aja. Jadi ya seperti ini, teman-teman. Enggaknya seperti orang-orang, tapi alhamdulillah mendingan kerja di perkampungan ya, kita tuh serba ada, pengen masak ini ada, pengen menu Indonesia juga ada, seperti bisa nanam-nanam karena kan luas juga perkebunannya, bukan perkebunan, halamannya ya teman-teman. Saya kerja 3 tahun 4 bulan di Taiwan ya dengan satu majikan. Alhamdulillah majikannya baik. Saya di sini kerja nggak pernah yang namanya diatur masalah kebersihan, harus bersihin ini, harus bersihin ini. Jadi inisiatif sendiri ya teman-teman. Sekiranya ada yang kotor ya kita bersihkan. Ini juga majikan sebelum pergi ya, karena kan mau ke rumah sakit ngambil obat. Sebelum pergi, ngapain Yati bilangnya? Ini mau bersih-bersih, jangan dibersihin, bilangnya nggak apa-apa udah kayak gitu. Ya tapi kan sayanya nggak apa namanya? Nggak enak gitu dipandangnya dapur kotor, nggak dibersihin. Jadi bersyukur ya teman-teman punya majikan di kampung ini nggak rewel masalah masakan apa. Tapi pertama kali datang sih agak gimana ya, mungkin kalau ini mah tak kenal maka tak sayang kayak gitu kan, belum kenal sama saya kerjanya kayak gimana. Tapi lama kelamaan 1 tahun 2 tahun majikan udah percaya ya sama saya, apa yang saya kerjakan oke, is oke. Saya kerja di sini di Taiwan, perbedaannya sama Timur Tengah ya, bedanya 95% pekerjaannya lebih berat daripada kerjaan Timur Tengah ya menurut saya. Tapi yang nggak tahu ya di lain tempat mungkin kayak di Timur Tengah itu mungkin majikannya baik, terus nasibnya juga baik kan, nggak tahu kan. Tapi yang saya alami waktu di Timur Tengah itu ya Allah, pokoknya nggak ada istirahat, bangun jam 3:30 salat subuh udah nongkrongin pintu majikan
yang belum bangun ya, karena kan terpisah ruangannya, ada tingkat 3. Jadi majikan itu paling atas, saya di tengah-tengah ya. Seperti itu ya teman-teman. Di sana di timur tengah saya juga bersih-bersih, jaga anak dua ya, nggak ada istirahatnya. Selesai malam harus nyuci, harus gosok baju, setrika seperti itu ya teman-teman. Kalau di Taiwan enaknya apa? Nggak ada setrika, nggak ada, cuman jemurin baju. Itu juga nyuci pakai mesin ya teman-teman, pakai mesin cuci. Jadi alhamdulillah kerja di non muslim juga masih punya hati ya, tapi yang sesama muslim itu masya Allah, kita duduk seini aja bilangnya kalau pembantu itu jangan duduk di ruang tamu bilangnya. Nah teman-teman, potong ya itunya, apa namanya, dikirainya nyala kameranya, ternyata tidak terekam ya. Nah setelah saya baru 3 bulan di sini ya, karena si kakeknya itu sakit parah, jadi otomatis kan saya ngutamain jaga si kakek ya. Dan majikan alhamdulillah ngasih nambah saya gaji 6.000, gaji pokok saya 17 ya. Jadi sekian ya teman-teman jumlahnya. Saya nggak bilangin jumlahnya berapa ya, tapi saya apa namanya, ngomongin tambahan dan gaji pokok saya ya teman-teman. Dan ya alhamdulillah udah, sekarang si kakeknya memorinya udah bagus, udah enggak pikun lagi. Masih tetap, karena saya harus mandiin, ngasihin obat, tensi darah, tensi ya. Jadi kerja di sini tuh serabutan ya teman-teman, apa aja dikerjain ya, ngasih obat, ngeracik obat, ngecek tensinya darah si pasien, ngecek darah, gula darahnya si nenek, karena nenek punya gula darah tinggi ya. Jadi jaga orang sakit saya di sini, bukan jaga orang tua yang udah sakit. Jadi harus serba hati-hati ya, harus pakai masker kalau jagain dia. Jadi gaji besar juga, kerjanya juga banyak ya teman-teman. Seperti perawat iya, seperti dokter iya, karena kan harus seperti medis saya, seperti apa ya, kayak cek darah, cek gula darah, nyuntik juga iya. Ya seperti itu teman-teman, bisa dibayangin ya kerjaannya. Kerjaannya seperti borongan. Ya Allah. Oh. Begitu banyak. Nah, itu perkenalan saya ya, teman-teman. Saya di Taiwan 3 tahun 4 bulan dengan satu majikan. Alhamdulillah panjang umur, sehat terus pasien saya sampai saya sukses ya teman-teman. Minta doanya.
Dan sekian perkenalan diri saya ya teman-teman. Sudah terbayar ya sama bundanya siapa ya yang nanya Mbak Yati berapa tahun di Taiwan begitu ya. Udah terjawab ya teman-teman dengan video ini ya. Sama kalau istilahnya apa, tak kenal maka tak sayang. Jadi saya perkenalkan diri. Nama ya saya Yati Mariati. Saya tinggal di Taiwan 3 tahun 4 bulan. Dan sebelumnya juga saya kerja di Timur Tengah 5 tahun. Dengan perbedaan kerja yang sangat sangat beda jauh ya. Di sini gajinya besar, kerjaannya juga sedikit, cuman jaga orang tua yang berpenyakitannya. Terus kalau di sana jaga dua anak, gak ada istirahat, sama makanan juga tidak layak, banyak pekerjaan, tapi disyukuri, dinikmati, dijalani ya teman-teman. Apapun pekerjaannya kita, apapun masalahnya kita, kita jalani berdoa selalu ya, supaya kita dapat berkahnya, dapat barokahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja ya, teman-teman. Selalu semangat. Videonya terhenti karena apa? Peringatan lagi ya, teman-teman. Ada guncangan lagi. Gempa ya, teman-teman. Mudah-mudahan PMI semua di Taiwan di apa namanya dijaga, dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat selamat ya, dan sukses hasilnya. Oke, teman-teman, dan saudara onlineku semua ya, saya perkenalkan diri sudah kenal sama Yati Mariati ya, dan mari kita merangkul, mari kita bekerja sama supaya pemula itu sukses ya, seperti gurunya ya, Bang Insan Tutor ya. Salam kenal dari TKW Taiwan yang selalu melihat dan belajar terus ya teman-teman. Sukses selalu buat pemula semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video.